Halo, aku Pamela Gania. Aku Putu Maidea. Saat ini kita lagi di Neo Bikustik. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tanam mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir, melihatmu mengundangku bagai dari lantik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Tulus padamu. Tulus padamu. Hai semuanya, aku Pamela Gania, umur aku 12 tahun, zodiak aku Taurus. Hobi aku of course singing dan juga main sepeda, berenang juga guys. Halo, aku Putu Maidea, umur aku 20 tahun dan aku hobinya nyanyi, main alat musik, bikin lagu, banyak sih, ngelukis juga.
Dan zodiak aku Taurus sama kayak Pamela juga. Oh, kita sama. Iya? Iya. Sejak kecil memang udah suka banget nontonin orang nyanyi, especially Disney. Disney itu tuh banyak karakter-karakter yang magical yang aku suka, dan itu membuat aku tentunya tertarik banget sama musik, karena menurut aku itu sangat enak sekali didengar di telinga dan sangat enak sekali untuk orang melihat gitu loh. Bisa membuat orang happy juga mendengarkan musik dan juga menyanyikannya, itu bisa membuat orang happy. Jadi menurut aku itu yang membuat aku tertarik kepada musik. Kalau dari aku sebenarnya dari kecil juga suka. Papa aku gitaris, cuman nggak disupport keluarga, jadi aku meneruskan impian papa aku untuk jadi musisi. Single aku ini menceritakan tentang seseorang yang ingin menggapai mimpinya, namun dia sempat menyerah, tetapi bangkit lagi karena dia suka dengan mimpinya dan ingin menggapai cita-citanya. Kalau aku, Semesta Belum Terima itu kayak sebuah pasangan yang agamanya udah sama, yang sudah frekuensinya udah sama, oh, teman udah oke, orang tua oke, ternyata Tuhan nggak oke sama hubungan itu. Jadi Semesta Belum Terima. Lupakanlah.
semesta belum terima. Indah ku ingat dirimu. Mu. Cintamu tak sadarkah kau telah telah. Coba. Telah libur telah tiba. Libur telah tiba. Libur telah tiba. 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 Oke. Okay. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Ku cinta, ku cinta dia. Na 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 na. Ku ingin habiskan nafas ini berdua dengannya. Dengannya. Dengan apa ya? Oh. Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba dan semua yang tersisa. Apa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja? Janganlah kau pergi. Jangan. Kau menolak cintaku. Gitu. Ya guys. Bentar, ada tahu lagu yang ada jangannya? Jangan asem. Ih, seharusnya tadi aku gak pakai jikalau guys. Iya. Kan ada, jangan sampai. Boleh itu? Boleh lah. Okay. Jangan sampai. Oh iya, sama lagi ya? Oh iya, berhentinya beda. Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba. Dan semua yang tersisa hanyalah air mata. Apa? Gak tau. Pas. Okay. Pas. Okay, pass. Cukup main game. Oh, udah gitu aja. Yay. That was fun though. Okay, that was fun. Aku ada beberapa role model yang memang aku look up dan jadiin contoh. Salah satunya itu ada Kak Anet, ada Kak Agnesmo juga, ada Kak Liodra. Kalau dari aku suka Camila Cabello. Itu sama-sama dari X Factor juga. Itu emang menginspirasi aku untuk karakter vokal yang aneh. Itu adalah spesial gitu. Jadi aku terinspirasi dari Camila Cabello. Baru insya Allah ada dan album doain terus, ditunggu. Kalau dari aku Januari nanti udah mulai bikin demo untuk single selanjutnya dan semoga single yang aku sebenarnya udah bikin lagu bahasa Inggris semua. Wow. Semoga itu yang dipilih gitu. Amin. Kesan aku di Venus TV itu sangat amat wow gitu lah, karena ternyata kakaknya tuh aku tahu kakak-kakaknya tuh pasti baik tapi melewati ekspektasi gitu loh. Ekspektasi aku di sini terus kakak-kakaknya tuh di sana gitu loh, baik-baik banget. Jadi kan aku mau ke toilet terus ditemenin ke toilet, ditungguin, kan baik banget guys. Terus di
sini tuh auranya tuh nyaman banget. Lihat deh, di belakang itu ada lampu, terus ada fairy lights juga di atas. Aku mau balik ke sini kapan-kapan. Amin. Doain dong guys. Amin. Amin. Dan pesan-pesannya semoga BNews TV dan Neo Vikustik selalu sukses, makin solid, dan kakak-kakaknya sukses selalu, panjang umurnya, sehat-sehat. Dan jangan lupa untuk tonton music video aku, single terbaru aku, serukan pada dunia ya guys. Kalau dari aku mau apresiasi untuk yang desain ini. Aku suka banget desainnya, hitam tapi kayak bagus banget lah, aku suka desain kayak gitu. Dan kakaknya di sini ramah-ramah semua juga. Terima kasih udah jadi orang baik, jangan lupa bahagia. Setuju. Kesannya ya semoga BNews TV pesannya semakin bagus lah BNews TV ke depannya. Oh, jangan lupa juga dengerin Semesta Belum Terima di semua platform musik kesayangan kalian dan di YouTube juga Putu Media. Asalkan percaya.
lupa saksikan Neobikustik episode kami hanya di YouTube channel Binus TV. Bye-bye. Bye.